selamat datang di video kami. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang 5 tank paling canggih di dunia yang telah mengalami berbagai perkembangan teknologi dan menjadi tulang punggung kekuatan militer di seluruh dunia. Dari senjata utama hingga sistem perlindungan yang canggih, mari kita eksplorasi bersama teknologi terbaru yang mengubah wajah medan pertempuran modern. Simak terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang tank-tanks ini dan apa yang membuat mereka begitu unggul di antara yang lain. Yang pertama, T-14 Armata, tank utama milik Rusia, yang menggunakan teknologi tinggi termasuk sistem kontrol tembakan otomatis, pelindung aktif, dan perlindungan serat karbon. T-14 Armata adalah tank utama generasi baru buatan Rusia yang dianggap sebagai salah satu tank paling canggih di dunia. Tank ini memiliki teknologi canggih termasuk sistem kontrol tembakan otomatis, perlindungan aktif, dan perlindungan serat karbon yang sangat efektif. T-14 Armata memiliki senjata utama 125 mm yang dilengkapi dengan kemampuan tembakan yang sangat akurat dan jarak jangkauan yang jauh. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksikal 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Sistem kontrol tembakan otomatis T-14 Armata dilengkapi dengan perangkat lunak canggih yang memungkinkan penembak untuk melacak dan menargetkan musuh dengan akurasi yang tinggi. Perlindungan aktifnya dapat mendeteksi dan menghancurkan peluru kendali yang ditembakkan oleh musuh sebelum mencapai tank, sementara perlindungan serat karbon melindungi tank dari tembakan artileri. Selain itu, T-14 Armata dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera termal, sensor, dan sistem navigasi GPS yang memungkinkan tank untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan dalam kondisi cuaca buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih dan perangkat kontrol yang memungkinkan awak tank untuk berkomunikasi dengan tim dan memonitor situasi pertempuran secara real-time. Secara keseluruhan, T-14 Armata adalah tank yang sangat canggih dan mampu memberikan kinerja luar biasa di medan perang. Namun, karena harganya yang sangat mahal dan belum sepenuhnya diproduksi dalam jumlah besar, hanya sedikit negara yang dapat mengoperasikan tank ini secara aktif di medan pertempuran. Yang kedua, M1A2 SAP Abrams, tank utama Amerika Serikat, yang telah ditingkatkan dengan sistem perlindungan dan persenjataan baru termasuk peluru kendali jarak jauh. M1A tanggal 2 September Abrams adalah tank utama generasi terbaru milik Amerika Serikat dan merupakan salah satu tank paling canggih di dunia. Tank ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih yang meningkatkan kemampuan tempur dan perlindungannya. Senjata utama M1A tanggal 2 September Abrams adalah meriam 120 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi termasuk peluru kendali jarak jauh. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksikal 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Perlindungan M1A tanggal 2 September Abrams ditingkatkan dengan sistem perlindungan aktif dan tambahan lapisan perlindungan yang meningkatkan ketahanannya terhadap tembakan artileri dan rudal anti-tank. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, sistem navigasi GPS, dan kamera termal yang memungkinkan awak tank untuk memantau situasi pertempuran secara real-time. Selain itu, M1A tanggal 2 September Abrams juga memiliki kemampuan mobilitas yang baik dan dapat bergerak dengan cepat di medan yang sulit dan berbahaya. Tank ini dilengkapi dengan mesin gas turbin yang kuat dan suspensi yang dirancang khusus untuk menghadapi medan yang sulit. Secara keseluruhan, M1A tanggal 2 September Abrams adalah tank yang sangat canggih dan mampu memberikan kinerja yang luar biasa di medan pertempuran. Tank ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tempur modern. Yang ketiga, Leopard 2A7 Plus,
tank utama milik Jerman yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem perlindungan modul aktif, sensor inframerah, dan kemampuan tembakan cepat. Leopard 2A7 Plus adalah tank utama generasi terbaru milik Jerman dan dianggap sebagai salah satu tank paling canggih di dunia. Tank ini memiliki berbagai teknologi canggih yang meningkatkan kemampuan tempur, perlindungan, dan mobilitasnya di medan perang. Senjata utama Leopard 2A7 Plus adalah meriam Rheinmetall 120 mm yang dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan digital yang canggih. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Perlindungan Leopard 2A7 Plus ditingkatkan dengan sistem perlindungan modul aktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan proyektil musuh dengan cepat dan efektif. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan perlindungan lapis baja dan keramik yang sangat efektif terhadap tembakan artileri dan rudal anti-tank. Leopard 2A7 Plus juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera termal, sensor inframerah, dan sistem navigasi GPS yang memungkinkan tank untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan dalam kondisi cuaca buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih dan perangkat kontrol yang memungkinkan awak tank untuk berkomunikasi dengan tim dan memonitor situasi pertempuran secara real-time. Selain itu, Leopard 2A7 Plus memiliki kemampuan mobilitas yang baik dan dapat bergerak dengan cepat di medan yang sulit dan berbahaya. Tank ini dilengkapi dengan mesin MTU diesel yang kuat dan suspensi yang dirancang khusus untuk menghadapi medan yang sulit. Secara keseluruhan, Leopard 2A7 Plus adalah tank yang sangat canggih dan mampu memberikan kinerja luar biasa di medan pertempuran. Tank ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tempur modern. Yang keempat, Type 99A2 tank utama milik Tiongkok yang dilengkapi dengan pelindung aktif dan sistem kontrol tembakan digital. Type 99A2 adalah tank utama generasi terbaru milik Tiongkok dan dianggap sebagai salah satu tank paling canggih di dunia. Tank ini dirancang untuk memberikan kemampuan tempur yang sangat efektif di medan perang modern. Senjata utama Type 99A2 adalah meriam 125 mm yang dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan digital yang canggih. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Perlindungan Type 99A2 ditingkatkan dengan sistem perlindungan modul aktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan proyektil musuh dengan cepat dan efektif. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan lapisan perlindungan baja dan keramik yang sangat efektif terhadap tembakan artileri dan rudal anti-tank. Type 99A2 juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem penginderaan jarak jauh dan deteksi laser, kamera termal, sensor inframerah, dan sistem navigasi GPS yang memungkinkan tank untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan dalam kondisi cuaca buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih dan perangkat kontrol yang memungkinkan awak tank untuk berkomunikasi dengan tim dan memantau situasi pertempuran secara real-time. Selain itu, Type 99A2 memiliki kemampuan mobilitas yang sangat baik di medan yang sulit dan berbahaya. Tank ini dilengkapi dengan mesin diesel 1500 tenaga kuda yang kuat dan suspensi yang dirancang khusus untuk menghadapi medan yang sulit. Secara keseluruhan, Type 99A2 adalah tank yang sangat canggih dan mampu memberikan kinerja luar biasa di medan pertempuran. Tank ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tempur modern. Yang kelima, Kalenger 2 tank utama milik Inggris yang memiliki perlindungan kelas atas termasuk sistem perlindungan modul aktif, serta sistem penglihatan dan peralatan elektronik canggih. Kalenger 2 adalah tank utama milik Inggris dan merupakan salah satu tank paling canggih di dunia.
Tank ini dirancang untuk memberikan kemampuan tempur yang sangat efektif di medan perang modern. Senjata utama Kalinyar II adalah meriam 120 mm L30 yang dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan digital yang canggih. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Perlindungan Kalinyar II ditingkatkan dengan sistem perlindungan modul aktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan proyektil musuh dengan cepat dan efektif. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan lapisan perlindungan baja dan keramik yang sangat efektif terhadap tembakan artileri dan rudal anti-tank. Kalinyar II juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera termal, sistem navigasi GPS, dan sistem komunikasi yang memungkinkan awak tank untuk berkomunikasi dengan tim dan memantau situasi pertempuran secara real-time. Selain itu, Kalinyar II memiliki kemampuan mobilitas yang sangat baik di medan yang sulit dan berbahaya. Tank ini dilengkapi dengan mesin diesel Caterpillar 12 silinder yang kuat dan suspensi yang dirancang khusus untuk menghadapi medan yang sulit. Secara keseluruhan, Kalinyar II adalah tank yang sangat canggih dan mampu memberikan kinerja yang luar biasa di medan pertempuran. Tank ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tempur modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami.